dan pujian dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri kita kelapangan pada saat ini untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah, diikuti nanti insya-Allah dengan solat isyak juga berjemaah, dan besok pagi insya-Allah kita pun sembahyang berjemaah juga, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjemaah sentiasa 5 waktu, lebih-lebih lagi yang lelaki. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana barang siapa mendirikan sembahyang secara berjemaah 40 hari 40 malam dengan tidak terlepas takbiratul ula bersama dengan imam, maka Allah beri dia 2 kelepasan. Pertama, lepas daripada sifat nifaq. Yang kedua, lepas daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu dan dapat kita bahagia dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat kelak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Aku pula buat menunjukkan itu. Baik. Muka surat berapa? Berapa? 61. 41. Okey. Cakap dengan saya nak kuat. Sebab saya ni orang pekak. Keturunan pekak. Nombor 1 pekak tok saya. Namanya Ibrahim. Tok saya nama Ibrahim. Cucunya pun nama Ibrahim. Tapi digelar nama Ibrahim pekak. Kalau belakang-belakang lantak jerit. Tak dengar ni. Kalau depan-depan tak boleh lah. Dia tengok bibi orang kita. Baru boleh dia dapat berinteraksi dengan kita. Kalau tidak, pakai kita seorang dia cakap. Sebab itu tuan-tuan, nak cakap dengan saya biar kuat sikit. Kalau tidak, tak dengar. Ya. Tapi kalau mengumpat saya, sikit pun saya dengar. Baik, muka surat 41. Kita membicarakan tentang satu ayat yang sangat penting dalam Al-Quranul Karim, iaitu ayatul kursi. Ada pun ayat kursi yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan adalah sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Ayat ini dimulakan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyatakan kesempurnaan Allah taala. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada tuhan yang ku sembah melainkan dia. Yang lain kita tak sembah. Pokok bukan kita sembah, lembu bukan kita sembah, matahari bukan kita sembah, bulan bukan kita sembah, bintang bukan kita sembah. Sebab tu tuan-tuan bila tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Kita nafikan lain daripada Allah tu, kita tak menyembahnya. Bulan bukannya kita sembah, bintang bukan kita sembah, manusia bukan kita sembah, pokok besar bukan kita sembah. Itu nafi. Kemudian kita isbatkan illallah, melainkan Allah. Yang kita sembah hanya Allah. Yang kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Yang kita nak minta tolong hanya kepada Allah. Semua Allah itu tempat pergantungan kita. Allahus Samad. Allah yang menjadikan kita, dan kepada Allah lah kita bergantung atas segala-gala keperluan kita. Itu
implikasi kita menyebut la ilaha illahu, tidak ada yang kusembah melainkan dia, iaitu Allah. Siapa dia tu? Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang hidup. Dan dialah yang kekal. Berdiri dengan sendirinya. Al-Qayyum tu qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Artinya Allah tak perlu kepada bantuan. Allah tak perlu kepada alat. Allah tak perlu kepada perkakas. Allah tak perlu kepada pertolongan. Dia apa saja yang dibuatnya bersendirian, tidak ada pembantu. Itu kita tegaskan bahawa kita tak menyembah yang lain, hanya Allah saja kita sembah. Dan Allah itu sifatnya hidup, dan hidup Allah itu bukan dengan nyawa. Allah hidup kerana sifatnya hidup. Sebab itu Allah tak merasai mati. Yang merasa mati siapa? Kita, kerana kita hidup dengan nyawa. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah tak ada mati. Tak ada mati-mati. La yamut, tidak dia tu merasa mati. Itu yang kita selalu sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk lahul hamdu yuhyi wa yumit la yamut, wa yumit wa hayyu la yamut, dia hidup dan tidak mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas setiap sesuatu itu adalah berkuasa. Dia berkuasa atas setiap sesuatu. Itu dia Allah ya, sifatnya. Dia tak ada nyawa, dia hidup tak perlu kepada nyawa. Dia nengok tak perlu kepada mata. Dia mendengar tak perlu kepada telinga. Dia tidak perlu kepada apa-apa alat. Tak perlu kepada apa-apa perkakas. Tak perlu kepada apa-apa bantuan. Itu sifat Allah Ta'ala. Kemudian, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Artinya apa? Dia tidak mengambil mengantuk. Dia tak pernah mengantuk. Dia menguruskan segala-galanya, makhluk tu semua dia uruskannya. Tidak mengantuk. La ta'khuzuhu, dia tidak mengambil mengantuk. Tak ada dia orangnya, tidak ada apa? Dia bukan orang pun, dia tidak mengantuk. Tak pernah dia mengantuk. Dan tidak pula tidur. Allah tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Yang gemar ngantuk, yang gemar tidur siapa? Kita. Mujur lah, tak ada yang nyandor-nyandor. Kalau ada, cuba tengok yang nyandor-nyandor. Pejam je mata, ngantuk. Itu kita. Allah tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah lalai, tak pernah alpa, tak pernah lupa, tak pernah mengantuk, tak pernah tidur, tak pernah tak sedar. Itu Allah. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang di langit dan juga di bumi. Semua Allah punya. Dalam ayat lain Allah berfirman, lillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya, termasuk manusia, binatang, jin, lagi malaikat, iblis, apa saja antara langit dan bumi itu Allah yang memilikinya, Allah yang menciptanya, Allah yang mengadakannya. Allah is the creator of everything between us and the skies. Di antara langit dan bumi Allah yang punya, Allah yang menciptanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Termasuk kita-kita ni. Siapa punya? Allah yang punya. Allah yang mencipta kita. Sebab itu kita kena ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah yang mencipta kita. Bukan Amerika yang mencipta kita. Bukan England yang mencipta kita. Bukan Jerman yang mencipta kita. Bukan Jepun yang mencipta kita. Bukan Korea yang mencipta kita. Yang mencipta kita ialah Allah Ta'ala. Jadi Allah lah lebih tahu macam mana nak menjaga ciptaannya. Serupa kita beli mentokar. Kita beli mentokar Toyota.
Siapa yang lebih tahu menjaga kereta Toyota tu? Kilang Toyota tu lah. Company Toyota tu lah. Sebab itu bila kita beli pentoka Toyota, dia bagi kita katalog. Ha, di sana ada rajah. Sini tempat mubuh minyak hitam. Di sini tempat mubuh hayo. Di sini tempat mubuh angin. Di sini tempat bubuh petrol. Ada tak rajah tu? Kalau beli baru lah, kalau beli second hand tak ada lah katalognya ya. Ada rajah tu. Tapi kalau kita rasa kita pandai, aku tak nak ikut katalog ni. I have got my own mind, I can think for myself kan, ya. Dia tak nak ikut rajah tu. Dia tak nak ikut katalog tu. Dia bubuhnya minyak hitam tempat ayo. Dia bubuhnya petrol tempat minyak hitam. Dia bubuhnya angin tempat minyak petrol. Ya. Lagi, di bubuhnya ayo dan mana? Ha, apa lagi? Minyak hitam, ayo, angin lagi. Ha, di bubuhnya? Ha, bukan pada tempatnya lah ya. Ha, di bubuhnya angin tu pada tempat ayo umpamanya. Apa jadi pada Toyota tu? Tak kira lah apa Toyota ke, Proton Saga ke apa-apalah ya. Apa jadi ya? Sudah. Boleh. Ha, apa jadi? Rosaklah dia. Nak start pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak nak ikut katalog yang dibagi oleh company kereta tu. Begitulah kita. Ada tak Tuhan bagi katalog? Ada tak Allah bagi katalog? Sebab itu katalog itu yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lengkap meliputi segala aspek kehidupan. Allah pun dah isyhar bahawa katalog yang dibaginya itu adalah sempurna. Agama yang diturunkan Allah itu sempurna. There is no more room for improvement, no more room for modification, no more room for alteration, no more room for changes, no more room for apa lagi? Tak boleh nak diubah-ubah suai lagi. Sempurna dah. Allah ada isyhar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu, kata Allah. Tiba-tiba kita tak nak ikut panduan yang Allah bagi. Panduan yang Allah sarankan kepada kita. Kalau kamu nak selamat, buat begini, begini, begini. Jangan buat begini, begini, begini. Sebab Quran itu dia mengandungi ada suruhan, ada larangan, ada cerita-cerita, ada janji baik, ada janji jahat. Macam-macam dalam Quran itu. Dah lengkap semua sekali. It covers every aspect of life. Tidak ada yang tertinggal dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ikut, nescaya kita selamat dunia dan akhirat. Kalau tak ikut, binasalah kehidupan kamu di dunia dan binasalah kehidupan kamu di akhirat. Kerana Allah dah janji begitu. Ya, tidak akan selamat, ikut beriman dan beramal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, amal soleh itu tinggi mengikut perintah Allah lah. Maka kamu akan dihadiahkan dengan syurga dan kekal kamu di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau tak nak ikut, wallazina kafaru, dan mereka-mereka yang ingkar, yang kufur, yang tak percaya, yang tak menerima, wa kazzabu biayatina, dan mereka itu apa? Mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sebab itu kita kena ikut katalog yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu katalognya apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Kena ikut. Kalau tidak selamat hidup di dunia, kalau tidak selamat hidup di akhirat. Tak ndak, tak ngapalah. It is all up to you. Make your own choice. Faham kena macam orang putih ni? Make your own choice. Terpulang kepada kamu. Inna hadainahu sabil, kata Allah. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada kamu jalan. Imma syakiran wa imma kafuro.
ditunjukkan kepada kamu jalan sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Ha, ini dia. Karena Allah yang punya. Ha, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah yang memiliki apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Ha, man zallazi. Dengar dia, man zallazi. Jangan langgar aje. Baca Quran nak baca yang betul-betul. Jangan main langgar, dengung nak didengungkan, tak dengung jangan didengungkan. Yang panjang taklah dipanjangkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Ha, warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, ikut hukumnya. Ha, dia bukan cakap Melayu. Cakap Melayu mana ada hukum? Lantak nak baca macam mana pun. Pasyur pun boleh, pasir pun boleh, pasyak pun boleh. Cakap Melayu. Ha, dia tak ada hukum. Ada ikhfa ke cakap Melayu? Ha, tu Imam, ada ikhfa ke? Saya tidak ke manjoy ada? Ha, mana ada? Cakap Melayu lantaklah cakap macam mana pun. Ha, saya tinggal di sungkai ada? Tapi Quran tak boleh. Kena baca betul-betul. Ikut? Ikut tajwidnya, ikut hukumnya. Ha, lain tak apa? Selawat pun tak apa? Ha, selawat tak apa? Tak ada ikut tajwid tak apa? Sallallahu ala Muhammad. Panjang kematnya tu. Muhammad tu panjang kemat tu. Tak ngapa walaupun dia pendek dipanjangkan. Tak ngapa. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang kelamnya. Ha? Panjang kelamnya. Ha, lam mim datang lam ke lam alif mim. Kalau lam alif mim boleh dia panjang, dia mat harif boleh sukun. Ini lam mim aja. Tapi tak sedap. Tak akan sedap. Kena macam itu juga. Nak dipanjangkan juga. Baru sedap. Eh? Ha, kalau. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap bunyinya. Nak dipanjangkan baru sedap. Ha, tapi tak ngapa. Tak ada berdosa. Selawat tak ngapa. Ha, Quran tak boleh. Mesti baca mengikut hukumnya. Ha, yang dengung mesti didengungkan. Yang tak berdengung jangan pula didengungkan. Ha, kena baca ikut betul-betul apanya hukum dia, ya. Lain tak apa. Marhaban lagi lah teruk, ya Allah. Orang sini tak tahu ke marhaban. Ya amat teruk bunyinya. Marhaban. Ya hanu, ada hanu bunyi. Ha. Ya, patutnya ya nur, tapi dapat orang merhaban termasuk batu gajah ni usah buat dah. Ha, ya ha no, ada no pula. Patutnya ya nur, tapi tak sedap. Dia nak ya ha no rohul ai rohul begini. Ha, ha? Tak ngapa, tak ada berdosa. Ini bukan longgok-longgok ni ada dalam kitab, ya. Ha. Tak apa. Walaupun yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, tak apa. Ha, ya? Padahal marhaban ya nur. Kalau ya nur tu tak sedap bunyinya. Dia nak ya ha no baru sedap. Ha, ya? Rohul ai baru sedap. Rohul ai. Apa panjang lah ai tu. Ai ni mana ada ejaannya itu dalam zanji itu ada. Ha, tapi tak ngapa, tidak berdosa. Ha, itu salah satu hiburan dalam Islam. Ha, ya? Tak ada berdosa. Ha, merhabat, tak ngapa. Lagi? Robanil lagi lah teruk, ya Allah. Merhaban tu teruk, tapi robanil lagi teruk daripada merhaban. Ha, minallah norejo leko hobero. Apa benda ya? Apa benda norejo leko hobero? Ha. Ya? Sepatutnya minallah narjuku bero. Bagus betul. Tapi tak sedap. Ya? Kalau narjuku bero tu harapan kami yang sangat besar. Ha, itu artinya. Tak sedap kalau kita baca bunyi itu. Dia nak apa? No hore jo ho le ko ho be ro ha. Eh, dia minta kerti apa rabat apa ni korbannya sini. Korbannya batu gajah ni korang sama je dengan korbannya kamu gajah. Eh?
Ha, ya. Tak ngapa, tidak berdosa. Tapi Quran no way, walaupun dalam doa kena baca ikut tajwid yang sebenarnya. Ya, Rabbana atina, panjang na tu. Mad jaiz mun fasil. Fid dunya hasanah, berhenti. Nak berhenti tu tarik nafas lain. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, panjang, ada dengung ban je, azaban nar, jangan azaban nar, azaban nar, azaban nar je, tak betul berdosa ya, kalau Quran dibaca tak ikut tajwid. Bukan saya nak ajar tajwid, marah tu imam kan ya. Dia pakar tajwid, tiba-tiba ustaz datang dari kampung ni, beri dia benar pula ya. Tapi nak sudah terlintas tu, sebut aja lah ya. Kena baca betul-betul ya? Okey, baca balik. Dengar dia, man zallazi yashfa'u indahu, ya, panjang hu tu pula, indahu illa bi izni, jangan bi izni, tak ada zaz, dia bukan kolak-kolak, bi izni, ni jangan ne, kadang-kadang dia syur benar bunyi ya, bi izni gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ambil tadi, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih, artinya apa? Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tak ada izin Allah, tak ada siapa yang boleh memberi syafaat di akhirat besok. Syafaat itu artinya apa? Apa arti syafaat? Bantuan, bantuan daripada mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Taala. Dalam hadis disebut, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, yang boleh memberi syafaat di hari kiamat besok ada tiga golongan. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-ulama'u, iaitu ulama-ulama. Yang ketiga asyuhada'u, iaitu yang mati syahid. Itu saja yang boleh memberi syafaat di hari kiamat besok. Yang utamanya, yang pertama nabi-nabi, Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainlah ya. Tapi terutama Nabi Muhammad lah. Nabi yang lain pun ada juga kita minta, tapi dia minta tak bagi. Lebih-lebih lagi syafa'atul kubra. Tahu apa syafa'atul kubra? Syafa'at yang besar. Iaitu ketika kita di padang mahsyar besok, ya, sudah tak tahan penderitaan di padang mahsyar, kita pun bermohon kepada nabi-nabi yang dulu-dulu. Minta kepada Nabi Adam, wahai tok, Nabi Adam tu tok kita tau. Ya, keturunan Nabi Adam ni kita ni. Kita ni semua sepupu belakang ni tau. Tok kita satu, Nabi Adam belakang. Sepupu ni tau. Kita ni sepupu. Saya dan tuan-tuan ni sepupu belakang. Kerana tok kita satu, Nabi Adam. Dengan Barack Obama pun sepupu tau. Kita sepupu dengan Barack Obama, sepupu dengan Netanyahu, sepupu dengan Lim Kit Siang, sepupu dengan Chua Sui Lek. Kenal kan mana? Kerana tok kita sama belakang. Jadi kita minta kepada Nabi tok kita tu, Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantulah kami menjadi minta syafaat supaya kami ni dibicarakan segera. Kita minta Nabi Adam. Jawab Nabi Adam apa? Nafsi, nafsi. Kamu, kamu, aku, aku. Dia tak boleh nak beri bantuan. Betul, minta pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata nafsi, nafsi. Itu panjang ceritanya, saya rekat-rekat saja. Kata Nabi Nuh nafsi, nafsi. Dia pun tak boleh bagi syafaat. Betul, minta pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi, nafsi. Minta pula dengan Nabi Musa. Nafsi, nafsi juga kata Nabi Musa. Lepas tu minta kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa pun kata nafsi, nafsi. Akhirnya kita minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun berdoa dan Allah kabulkan doanya, dan jadilah kita ni umat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang paling besar. Syafaatul kubra namanya. Kita dulu dihisab, padahal sepatutnya kita apa? Kita last lah, kita umat yang terakhir. Umat dulu yang dia yang patut dihisab dulu-dulu siapa? Umat Nabi Adam lah. Lepas tu umat Nabi Idris, lepas tu umat Nabi Nuh, lepas tu nak sebagainya. Lepas tu umat Nabi Hud, lepas tu umat Nabi Saleh. Kita ni patut last sekali dihisab. Tapi kerana izin Allah Taala,
kerana permintaan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang pertama dia hisap. Jadi yang nak membantu kita esok, yang pentingnya pertama Nabi Muhammad. Ha, ya, kedua lepas tu nabi-nabi yang lain. Ha, lepas itu al ulama. Sebab itu tuan-tuan jangan sekali-kali menghina para-para ulama. Kerana kita harap besok di akhirat besok ulama yang memberi syafaat kepada kita. Ha, yang ketiga baru asyuhada, orang yang mati syahid. Ha, mereka-mereka yang syuhada, yang syahid di medan perang menentang orang kufar. Ha, menentang orang kafir, menentang Yahudi, menentang orang musyrikin. Ha, mati mereka dalam peperangan menentang itu, mereka dipanggil asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ha, itu tiga golongan. Barulah sekali, barulah orang solehin, orang yang soleh. Eh? Tapi tak ada diikut kapasiti lah. Ha, yang paling banyak memberi syafaat ialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai ratus-ratus, sampai last ni. Orang-orang soleh boleh memberi syafaat juga. Ha, jadi, semua itu boleh memberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Bila Allah izin, baru dia boleh memberi syafaat. Kalau tidak, tak dapat. Eh? Itu yang Allah kata, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Apa artinya? Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Apa arti di hadapan dan di belakang? Di hadapan tu yang akan datang, Allah tahu what is going to happen to us. Semua Allah tahu. Ha, lepas ini apa jadi pada kita, Allah tahu tu. Kita tak tahu. Ha, mana tahu kan? Saya berjalan pakai tongkat ni, tentang terkeleci kan, jatuh tangga, kerang-kerang tu boleh-boleh bawah. Ha, mana tahu? Tapi Allah tahu tak? Sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Lepas ini kan tuan-tuan nak makan apa, tahu kan? Tahu kan apa nak makan lepas ini? Tak tahu, walaupun dah siap di rumah tu. Ha, lauk udang galak lah, ikan keli ke apa sajalah. Tapi bukan tentu boleh makannya. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ha, begitu juga di belakang kita. Ini di hadapan, di belakang kita apa? Sejarah kita semua Allah tahu. Ha, tak usah sorok lah. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, ya, siapa saya masa muda-muda dulu? Tuan-tuan tak tahu. Tapi Allah tahu. Ya? Ha, kalau tengah buat jahat, buat maksiat, Allah tahu dah? Tahu. Nanti akan ditunjuk di akhirat nanti. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, lagi wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu yang lampau-lampau yang dulu-dulu. Barang siapa membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkannya kembali di akhirat nanti. Ha, ditayangkan semua. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, juga akan ditayangkan semula. Ha, di akhirat. Kalau yang jahat tu nanti akan ditunjukkan sub di akhirat. Ada biodata secara besar-besaran tahu. Sekarang dipersembahkan biodata Haji Ibrahim. Oh, nampak gambar. Gambar Haji Ibrahim tengah muda-muda dulu. Ha, tengah buat maksiat. Ada gambar tu. Besar benar, skrinnya besar benar. Semua orang tengok. Tuan-tuan tengok lagi. Lagi siapa tengok? Barack Obama tengok lagi. George Bush tengok, Netanyahu tengok. Ariel Sharon nengok. Ha, ya? Kecuali orang-orang yang sudah taubat. Ha, itu di delete. Tahu ke apa itu delete? Ya Allah, tuan-tuan tak ada komputer ke? Ha, bila kita taubat, maksiat yang kita buat dulu apa? Delete. Tahu delete? D-E-L-E-T-E. Apa itu ya? Dipadamkan. Tak adalah nampak. Sebab itu disuruh kita taubat kepada Allah SWT. Sebab itu Tuan Imam tadi lepas mayang dia apa sebutnya? Astaghfirullahalazim. Ha, minta kita ni taubat daripada segala dosa-dosa kita. Ha, tak ada ditunjuk kembali. Eh? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah. Ya? Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dipanggil taubat nasuha. Ha, itu syafaat namanya. Ya? Ha, bukan syafaat, Allah tahu latar belakang kita dan Allah tahu apa akan terjadi pada diri kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sedang mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu melainkan apa yang Allah kehendaki.
Jadi ilmu yang ada pada kita ni semua dengan izin Allah Ta'ala. Ya? Ha, dengan izin Allah Ta'ala, itulah ilmu yang ada ni. Yang ada dari dada saya ni, yang boleh saya sampaikan malam ni, hanya dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak izin, kalau Tuhan tarik balik, tak boleh nak cakap pun tak boleh. Ya? Tok Imam kita ni hafalannya banyak, umpamanya tinggi. Kenapa? Kerana izin Allah Ta'ala. Boleh tak ditarik balik hafalannya? Boleh tak? Ha, apalah tak boleh ya? Senang aja Allah nak tarik balik. Allah stroke kan habis dah. Sudah herut bibir tu. Ya. Kenapa apa? Ya? Ha. Sebab itu kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita tu. Bersyukur. Ha, dan minta supaya apa? Bila kita bersyukur, Allah akan kekalkan nikmat itu, ditambahkan lagi pula nikmat itu kalau kita bersyukur. Ha, kerana kita takut nikmat itu akan hilang dari kita. Ha, jadi mana-mana yang banyak ilmu tu, yang tinggi kelulusannya, tak payahlah act. Ya? Tak payahlah act. Kerana apa saja yang diketahuinya itu adalah dengan izin Allah Ta'ala. Ya? Ha, dengan izin Allah Ta'ala, barulah kita ada ilmu. Baru kita boleh menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ha, sebab itu jangan megah-megah, jangan angkuh-angkuh, jangan act-act, jangan takabur-takabur menyampaikan ilmu itu. Kerana ilmu tu bila-bila saja boleh hilang. Boleh Allah tarik balik. Ya? Ha, Allah izinkan. Baru kita seolah-olah macam banyak ilmu. Padahal kita ni sekomik aja ilmu kita. Tahu sekomik? Kau tak tahu kenapa cakap orang-orang pengajar ni. Sekomik tahu. Ha, sikit berbenuh. Apa nak act-nya? Sikit berbenuh ilmu kita ni. Ilmu semua manusia dalam dunia ni. Semua sekali. Ya, profesor-profesor, cendekiawan-cendekiawan sekali semua. Ibaratnya kalau nak dibandingkan ilmu Allah, seperti seorang mencecahkan sebatang jarum ke dalam lautan yang luas, ditarik balik jarum tu, mana yang lekat pada jarum tu, itulah dia ilmu pada manusia. Yang tinggal dalam lautan tu, itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Sikit ke banyak? Ha? Sikit ke banyak? Ha, jadi ada sebab ke kita nak act? Ada sebab ke kita nak takabur? Ada sebab ke kita nak ego dengan ilmu kita? Tak ada sebab. No matter who you are, what your qualifications are, ilmu kamu tu adalah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun dah sebut dalam Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan aku tidak beri kamu ilmu melainkan sedikit saja. Jadi whatever we know dalam diri kita ni, sikit aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita tahu itu dengan izin Allah baru boleh kita ngaburkan kita tahu ini. Ha, sebenarnya dengan izin Allah baru tahu. Kalau tidak tu sabuai lah. Nama anak pun tak tahu. Oh dah tua benar. So nama anak tu tahu. Oh Mina, oh Timah, oh Lima, oh Jenab, oh Hindun. Padahal nama kawan tu Masnah. Nanti tua sikit lagi tu. Oh betulah. Pasal apa? Allah dah tarik balik ilmunya. Ada tak orang yang dah tarik Allah ilmunya? Ha, ada. Ha? Bukan saja apa, kadang-kadang dilonggorkan sikit skru tu. Sini tu tak? Ha, meredin-redin lah tu. Tahu meredin-redin? Ha, meredin-redin lah. Dah longgorkan sikit-sikit. Jangan mula-mula nari di tengah orang ramai. Ha, eh? Ha, begitulah kekuasaan Allah terhadap kita. Itu sebab pergantungan kita ini 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, Allah tegaskan, kamu ilmu yang ada pada kamu itu dengan izin aku, kata Allah. Ya? Ha, mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu melainkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Artinya apa? Kursi. Kursi itu lambang kerajaan Allah Ta'ala. Ha, itu kursi ya. Kursi itu artinya kursi lah, kursi inilah. Ha, tapi lambang. Kursi itu lambang tempat duduk raja. Tahta. Ha, itu kursi. Ha, tapi dalam bahasa apanya, bahasa tauhidnya kursi juga. Ya? Ha, itu lambang. Ha, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursi. Luasnya kursi Allah itu. Ha, meliputi langit dan bumi. Ha, ya. Artinya kekuasaan Allah tu meliputi langit dan bumi. Allah berkuasa di langit, Allah juga berkuasa di bumi. Ha, dulu, kini, selama-lamanya Allah saja berkuasa, lain tak ada. Sebab bila kita dah mati besok,
Semua dah mati. Manusia mati, binatang mati, malaikat mati, jin mati, iblis mati, habis semua mati. Allah tanya. Tanya orang yang dah mati itu. Apa tanya Tuhan? Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Kata Allah tanya. Tapi oleh kerana kita dah mati, tak adalah nak jawab. Tak boleh nak jawab lah. Limanil mulkul yaum, siapa tanya jawab? Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar, kata Allah. Bagi Allah lah yang wahid. Wahid yang wahid yang esa. Dialah yang berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Sebelum ada manusia, Allah dah berkuasa. Sekarang manusia ada, semua ada, binatang ada, semua ada. Allah juga yang berkuasa. Yang akan datang, manusia mati, binatang mati, jin mati, iblis mati, habis semua mati. Allah juga yang berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menjatuhkan Allah dari kekuasaannya. Ini Allah khabar ni. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tiada merasa berat. No problem bagi Allah untuk mentadbir langit dan bumi. Tiada merasa berat memelihara. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Bagi Allah tak ada masalah nak mentadbir langit, nak mentadbir bumi, nak mentadbir kedua-duanya. No problem for him. Mudah aja dia nak mentadbir langit dan mentadbir bumi. Ini ayatul kursi. Itu di antaranya. Ayat ini mengandungi kaedah tauhid ketiga-tiganya. Ketiga-tiga tauhid kita dah belajar. Ada tiga jenis tauhid. Yang pertama tauhid apa? Ya Allah, penat ngajarnya. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua, ini dah tahu rububiyah, tahu lah. Yang kedua apa? Tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Tiga-tiga tauhid ini ada dalam ayat kursi. Semua ada. Tauhid rububiyah ada, contohnya la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Itu rububiyah. Allah tu sifatnya tak mengantuk dan tidak tidur-tidur. Dia tahu aja itu rububiyah tu, ya. Dia memberi izin bagi siapa yang tidak memberi syafaat, itu pun rububiyah juga. Yang al-hayyul qayyum. La ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu apa? Uluhiyah. Allah yang hidup, Allah yang yang bertindak dengan sendirian, itu uluhiyah, menyatakan ketuhanan Allah Taala. Lagi apa? Al-asma, nama-nama Allah tu. Al-hayyul qayyum, al-hayyu tu nama Allah tu, al-hayyu, nama Allah tu. Al-qayyum tu juga nama Allah juga, ya. Kemudian apa? Apa lagi? Min ilmihi, bukan. Wa huwal aliyul azim, itu pun nama-nama Allah juga. Al-Ali itu salah satu nama Allah daripada Asma'ul Husna. Begitu juga sifat-sifat Allah. Al-Alim, Al-Azim itu sifat Allah. Jadi ayat kursi ini mengandungi tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid al-asma' was sifat. Tiga jenis dalam kitab ini. Dalam kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah empat. Dipecahkannya. Al-asma' satu, wasifat satu. Dipecahkannya yang tiga tu. Yang nombor tiga tu pecah dua. Jadi empat lah. Benda-benda itu juga. Jadi empat dia. Baik. Itu rutinnya. Ayat ini mengandungi kaedah tauhid ketiga-tiga bahagian. Dan tiap-tiap satu daripadanya merupakan kaedah di dalam akidah Islamiah. Kita nak kenal Allah mesti kenal tiga jenis tauhid ni. Tauhid rububiyah, Allah sebagai pentadbir. Lagi satu tauhid uluhiyah, Allah tempat kita menyembah, sasaran kita menyembah, Allah kita nak apa, tempat kita mengadu, Allah tempat kita minta tolong, itu uluhiyah namanya. Yang ketiga al-asma, yang ada dalam nama-nama Allah dalam Asmaul Husna tu. Dan juga sifat yang kita belajar, wujud, qidam, baqa' tu sifat, ya. Itu semua sifat Allah Taala tu. Empat-empat ini kena tahu, kena faham. Baru lengkap
ilmu tauhid kita. Baru betul-betul kenal Allah. Baru kenal Allah. Bukan makrifah betul-betul ya. Ha, ini baru satu bahagian nak makrifah. Kenal Allah salah satu daripada bahagian nak makrifah. Ha, kadang-kadang dia kata makrifah, makrifah, makrifah. Nyebutnya senang lah. Ha, tapi dia hanya tahu Allah saja. Ha, dia kalau nak makrifah mesti ada empat perkara kita mesti tahu. Yang pertama, kena kenal Allah. Ha, ya, kenal Tuhannya. Yang kedua, dia kenal dirinya. Ha, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Ya, bila dia kenal Allah, dia kenallah diri dia. Dia kenal dirinya, dia kenallah Allah Ta'ala. Ha, yang ketiga, dia kenal dunia. Dunia ni apa? Ha, macam mana keadaan dunia ni? Selalu menipu daya aja dunia ni. Eh? Yang keempat, dia kena kenal akhirat. Ini empat perkara. Dia kenal Allah, kenal diri dia, kenal dunia dan kenal akhirat. Baru betul-betul ma'rifatullah. Baru namanya ma'rifah. Ha, kalau tidak, labun saja lah. Labun boleh lah. Ramai orang boleh labun. Dia ada ma'rifah. Sudah cukup ma'rifah. Tapi pada hakikatnya tak ada. Belum ma'rifah lagi. Sebelum ada empat-empat perkara ini. Alright. Ha, ya. Ya, ini diterangkannya satu persatu pula ya. Ha, di bedahnya, di diagnosnya ayat kursi itu. Mula-mula apa kata Allah? Ha, ya. Firman Allah, Allahu la ilaha illa hu. Ya, ini saya baca aja lah, sudah saya terangkan tadi ya. Ha, Allah tidak ada sebarang Tuhan melainkan Dia. Ha, menetapkan kaedah uluhiyah. Ini uluhiyah ni ya. Allahu la ilaha illa hu, tidak ada yang kita sembah melainkan Dia. Ha, sembah tu uluhiyahlah, hanya kepada Allah saja. Yang menjadi asas tauhid dan tunjang peraturan hidup Islam kesemuanya sekali. Ayat ini mewajibkan kita tumpukan sifat kehambaan dan ibadat kita di dalam erti kata manusia tidak menjadi hamba melainkan kepada Allah Taala. Kita ni mengapa Allah jadikan semata-mata nak menjadi hamba-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hamba-Ku. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang manggil kita hamba Allah, kita marah ke? Ha? Marah ke? Kalau orang panggil kita ni hamba Allah. Saya manggil Tok Imam ni mikir ni hamba Allah ke? Adakah dia nak numbuh saya? Ha? Marah tak dia? Saya panggil mikir ni hamba Allah. Marah ke tak? Tak ada seronok dia. Memang dia setuju untuk menjadi hamba Allah. Kerana Allah jadikan kita ni sebagai hamba-Nya. Jadi tak ada sebab nak marah pun. Ha, sejuk hatinya. Ya? Walaupun orang lain pun kalau kata kami kini ni hamba Allah, tak ada marah dia walaupun dia tak pernah semayang. Dia tak pernah tunduk dan patuh kepada Allah. Sebut dia ni hamba Allah, tak ada marah dia. Tapi cuba sebut lain daripada hamba Allah. Mikir ni hamba dunia lah macam. Marah ke tak? Ha? Marah ke tak? Tapi tak? Mikir ni hamba Allah. Sudah nombor. Tunggang tangan awak nak nombor saya. Ha? Kasih apa-apa dia tak setuju nak jadi hamba dunia. Ha, walaupun betul-betul memang dia tu seolah-olah memang jadi hamba dunia. Tapi orang macam itu pun marah dia kalau sebut jadi hamba lain daripada hamba Allah. Ha, ini Allahu la ilaha illa hu. Yang disembah hanya Allah saja. Ha, ya, tidak beribadah melainkan kepada Allah. Tidak iltizam. Iltizam itu arti committed. Ya? Tidak iltizam. Ha, dan taat kepada lain. Melainkan kepada Allah Ta'ala. Tidak patuh melainkan kepada hukuman Allah. Nampak? Dia hanya patuh kepada hukuman Allah saja. Ha, tidak mengambil syariat, nilai-nilai, kemuliaan, akhlak dan konsep hidup melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Azza itu artinya yang maha mulia. Wa itu dan Jalla itu maha agung. Allah yang maha mulia dan maha agung. Azza wa Jalla. Ha, itu kaedah tauhid dia. Azza artinya maha mulia. Wa itu dan Jalla tu maha agung. Ha, Azza wa Jalla. Firmannya lagi, Al-Hayyul Qayyum. Maksudnya Tuhan yang hidup kekal terus menerus. Mengurus urusan makhluk. Menetapkan dua nama agung. Ha, Al-Hayyul Qayyum tu.
satu Al Hayyu, satu Al Qayyum. Ya, bagi zat Allah Taala yang maha tinggi, Al Hayyul Qayyum itu nama zat yang Al Hayyu yang hidup, Al Qayyum yang selama-lamanya tidak memerlukan apa-apa. Al Hayyu ialah Tuhan yang hidup, kekal terus, terus-menerus, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ha, ya? Hidup yang menjadi sifat zat. Dia hidup menjadi sifat zat. Hidup salah satu sifat zat itu ialah hidup. Ha, dia hidup. Dengan hidupnya Allah telah berfungsi sifat-sifat ma'ani. Bila hidup, Allah berqudrah, Allah beriradah, Allah berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkata-kata. Syarat sifat ma'ani itu berfungsi dengan adanya hidup Allah Ta'ala. Itu syaratnya. Al-Hayyu itu jadi syarat kepada berfungsinya.